Kalau mau hasil foto bokeh harus pakai aperture paling kecil, tentu tidak. Kenapa? Yuk kita ulas. Seperti yang kalian tahu, semakin besar bukaan aperture, maka semakin besar potensi kita untuk mendapatkan shallow depth of field, atau bisa disebut juga bokeh. Tapi kita juga bisa mengatur depth of field kita dengan menggunakan focal length dari lensa kita, di mana semakin besar milimeter yang kita gunakan, maka semakin besar pula potensi kita untuk mendapatkan shallow depth of field. Artinya, kalau kalian menggunakan F yang sama dengan lensa yang berbeda, hasil depth of field-nya tidak akan berbeda jauh. Bisa dilihat jika kalian menggunakan F4 atau F5.6 di lensa 35 ataupun 50mm, depth of field-nya tidak akan sesuai jika kalian menggunakan lensa 200mm sampai 300mm. Kesimpulannya, jangan selalu incer aperture dengan bukaan yang paling besar, dikarenakan di focal length tertentu hasil kalian bisa mendapatkan area fokus yang terlalu sempit. Jadi gimana? Apa aperture yang paling pas untuk lensa kalian? Share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow Siwa Kamera Jakarta untuk belajar bersama.